Malam Bang, bisa diceritakan awal mulanya Kebab Warrior ini? Halo malam, sebelumnya kenalin aku Abbas, salah satu yang punya Kebab Warrior. Jadi sebetulnya Kebab Warrior itu dari ide kami ya, ada bertiga, ada aku, Abbas, ada satu lagi Fikry, kebetulan nggak di Medan, dia di Jakarta, kerja di sana, ada Mora. Jadi sebetulnya Mora yang punya ide karena dia pernah coba bikin kebab, begitu kasih ke kami dan kami rasa ini anak kebabnya, ada peluang untuk jadiin bisnis. Nah, dari situlah ide kami untuk mulai bisnis kebab ini. Nah, kemudian awalnya kan kami apalah ya, ketemu, diskusi, pengen buat kayak mana kebab ini. Kami coba cari-cari tempat di mana yang cocok, karena ya sempat butuh proses yang agak lama. Jadi sebelum terjadinya tempat ini yang sekarang ini, yang ada outletnya, kami juga coba untuk di Frozen dari tahun 2022, sebelum puasa itu kami udah coba Frozen. Kebetulan alhamdulillah di Frozen itu cukup banyak yang pesan, jadi kami merasa makin percaya diri untuk buka di toko fisik. Nah, tapi kami masih lama tuh prosesnya, dari Frozen ke toko fisik. Barulah 3 bulan terakhir ini kami berhasil atau nemuin tempat yang cocok kami jualan coffee fisiknya, itu di Jalan Gurilla nomor 151, atau di 99% Coffee. Di dalam situ ada kami bikin stand Kebab Warrior Medan. Oke Bang, bisa diceritakan yang membuat Kebab Warrior ini beda dengan yang lain apa Bang? Kalau yang membedakan tuh sebetulnya dari bumbunya ya. Pertama kalau dari menunya itu kami ada 2 varian, ada kebab original sama ada kebab cheese itu maksudnya dengan saus cheese ya. Nah, kalau yang bedain itu mungkin rasa kami lebih berasa rempah-rempah yang diracik kami racik sendiri, dimana cita rasa kami itu lebih ke timur-timuran. Nah, kalau misalnya bahan bakunya sama, kebetulan kami kalau yang kebab ini cuma ada yang daging ayam, ada sayurnya, saus yang kami racik sendiri, ada bumbu dasar di ayam itu yang kami olah sendiri. Oke Bang, bisa diceritakan kenapa membuka toko fisik sedangkan saat ini sedang masa pandemi? Kalau itu sebetulnya kan karena penjualan di Frozen tadi itu kami rasa bagus, kami pengen orang-orang tuh lebih bisa lihat langsung gimana cara pembuatan kebab itu, bahannya apa aja secara langsung. Makanya kami buat buka langsung toko fisiknya. Begitu kalau misalnya kami arahkan kami ke depan, kami itu pengen di sini aja cabang kami, pengen ada di tempat lain juga, jadi buka di berbagai cabang. Habis itu kalau misalnya kalau yang sekarang ini masa kejauhan, sekarang udah tersedia di Shopee Food ada, di GoFood ada, di GoFood juga ada. Bisa disebutin Bang? Namanya Kebab Warrior Medan. Selain itu sosial medianya? Sosial medianya juga Kebab Warrior Medan. Harapan kedepannya Bang? Harapan kedepannya tadi itu cuman paling kalau bisa cabang kami bisa lebih banyak lagi, itu aja. Kasih Bang. Ya.